kita buang dalam fikiran kita, mindset kita ni buang dari dia. Perlu kita nak kompek-kompek tarikat-tarikat. Tapi yang tadi tarikat tu ada yang menarik, nombor yang daripada mati daripada angka satu, angka satu lagi baru ada banyak cara, baru ada untuk cara untuk mengenal diri. Bagaimana cara untuk kita mengenal diri dari sifat dua puluh itu banyak, banyak cabang. Pegang kepada kamu, mana kamu faham ke mana? Contoh, kita belajar matematik. Tengok orang yang pakar matematik, cuba dia, dia buat pengiraan macam ni. Pening kita tengok kan? Jawapan dapat. Siapa? Ya, sama. Contoh kalau lah kita peringkat sebegini. Dulu di peringkat sekolah rendah, kita bawa tak CV? CV kan? Dulu. Tapi kita hafal lah. Ah, dulu buku sekolah belakang mesti ada CV. Kadang-kadang kita gunting dalam poket kita. Betul? Enam dan enam keluar. 36 707 keluar, 49 masuk peringkat dulu. Ya, okay, sekarang kita dah tak ingat dah benda tu. Ada tak? Bawa CV. Dulunya kita mengira 5 tambah 5 dulu sekolah tadika atau sekolah darjah 1 buat batu. Cikgu tanya 5 tambah 5 berapa? Dan cikgu ambil keluar gambar 1, 2, 3, 4 5, 1, 2, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 je. Kena ambil lidi, betul tak? Lidi ikat, lidi yang tersapu tu lah ikat. Dulu-dulu lah je. Saya pun sampai juga habis tu dulu. Nak mengira tu. Sekarang, ada bawa tak? Kenapa tak bawa? Tak tahu kan kan? Dah ingat. Saya tanya, 66 berapa? 36. Ada bawa situ? Dah kenal lah. Orang yang baru nak guna, contoh orang tu, buat CV. Kenapa dia kena marah tu? Jawapan kamu, jawapan dia berbeza tak? 66 berapa? 36. Orang ni yang bawa CV hulu pilih tu berapa? Kita pilih. Sebab tuan budak, bukan budak lagi. Bila-bila saja Allah ambil nama. Kita mantapkan pengajar kita. Jangan kita tidak kita teguh, kita padu. Apa pendapat tuan tentang ilmu ni untuk masyarakat sekarang? Macam ni pengangkannya belajar di Malaysia dan dihantar di Universiti Al-Azhar di Mesir belajar. Dia ada PhD ni. Dia belajar. Ini mereka. Oh, dia ada. Fekah ataupun syariah. Apa? Syariah apa fekah? Syariah. Fekah itu membicarakan apa? Sah, batal, halal, syukur, hukum. Adapun ilmu kita, ilmu rohani, ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan semua kita boleh masuk ke dia, kita boleh bercakap, kau Kristen kita boleh bercakap. Tak kena bahasa tak tahu apa-apa. Bukan, Islam kan? Kalau ketuhanan, bapak tak tahu. Tapi masih kalau Islam, Islam lah. Boleh campur dengan budak. Boleh campur dengan Kristen. Kalau Islam, kalau ketuhanan, boleh bercakap. So besar, so wide. Jadi, jawapan dia hitam. Yang kedua, ilmu ini. Kalau masa saya jadi sekarang, contoh sifat 20. Dulu di pondok-pondok ada belajar. Kalau tuan sempat lah, sifat 20 tu sempat. Siap dilagu-lagukan, dinyanyi-nyanyi. Ya, sifat 20. Nanti you nampak je. Sekarang di apa macam mana TV per, mana perginya pengajian sifat kadang-kadang kita mengajar atau kita belajar sifat 20, kadang-kadang buat-buat dia tak boleh terima dengan ilmu sifat 20, mengatakan tak betul, yang sesat. Ya, kita pulang boleh. Kita baru datang dari sana. Kita nak menggunakan
salah kita belajar sifat 20. Pendekatan orang dulu memang bukan dalam Quran, tapi ulama itu waris bagi Nabi. Kamu tidak waris bagi Nabi, ulama kamu punya salah. Itu yang kalau Nabi ke kanan, dia ke kiri, kena ke kiri. Contohlah pendekatan yang sifat 20 itulah ujian nak belajar ilmu. Kalau kamu tak faham sifat 20, kamu tak faham sifat 20. Sebab kerja yang sampai apa budak kecil hari gaji sifat Pak Ali berat dia tak tahu hari sampai pasal tapi macam you tak tahu hari sampai ada hari dia kena ada orang yang wadah tu kena ada juga lah. Kalau tak ada susah juga dia nak isi nak letak di mana sifat 20 sekurang-kurangnya. Kalau kamu tak nak tahu sifat 20 sifat itu sekurang-kurangnya kami tahu sifat Pak Ali yang 7 itu cukup lah. Bukan mengatakan tak perlu banyak belajar semua. Sekurang-kurangnya ambil sifat makna. Soalan ini, nak letak ke mana sifat makna? Cuma tak apa. Kudrat, irada, ilmu, hayat, zaman, masa. Letak ke mana? Kalau dah ada tempatnya, kena letak pada tempatnya lah. Mana tempat? Tempatnya sebelum ada tempat dia ada. Letak ke mana? Kita kongsi lah. Kalau sifat yang kepada sifat yang baru, mungkin dia akan letak ke sifat yang baru lah. Kalau kita balik kepada kita lah, balik lah kan. Sama lah kan. Yang berada apa yang kita boleh dengar lah. Sebenarnya bukan kita yang dengar. Yang bagus itu wadah yang yang ada yang makniah yang kita pinjam sementara lah. Memang kalau pergi boleh dikatakan pinjam. Kalau peringkat tinggi lagi sikit saja peningkatan ilmu kita, peningkatan kefahaman kita, Allah tak bagi pinjam sifatnya kepada kita. Boleh pinjam tu. Itu peringkat-peringkat minta maaf. Tadika ilmu tadika. Ajar satu, ilmu dengan satu. Kalau ilmu dia satu kita nak ajar punca kuasa dua. Bening pun tak kan? Ajar satu kita nak bagi tahu dia. Yang besar boleh tolak yang kecil. Luar negatif. Betul tak? Yang besar boleh tak tolak yang kecil. Keluar negatif kan? Kalau dah ajar satu kita ajar budak sekolah tadi tak tahu jawapan lah. Aku abang sesat. Tak begitu. Ya. Lalu Nabi dekat pengajian. Allah bagi pinjam. Dekat mengaji tinggi sikit, seusia sebegini, ada tak agreement yang mengatakan Allah itu bagi pinjam sifat kepada kamu? Agreement. Macam contoh beli kereta kan, ada agreement kan? Ada tak Allah buat agreement dengan kita? Aku bagi pinjam sifat kepada kamu, ada agreement? Ada kan? Tak ada agreement. Dekat bawah, Allah bagi pinjam. Dekat tinggi sikit, memang tak ada yang kena. Tak apa, kita pun pakai sifat. Nak letak ke mana sifat 20, semua punya sifat mana itu, Quran. Kita mengatakan, wafi amsi apa yang tu sini. Tulis pada diri kamu sendiri. Ya. Jadi, apa yang bagi tahu dalam Quran? Tilik pada diri kamu sendiri. Tidakkah kamu perhatikan? Letak di mana? Tapi ampun itu tak ada mana. Tak letak di mana? Tak letak di mana? Contoh, sebelum saya beritahu letak di mana sebab 20 ini. Kenal tak? Masih. Masih. Dia rasa bukan? Betul. Tapi cuba buktikan masin tu macam mana. Nak letak di mana? Dia benda yang batin kan. Kita tak boleh nak merasakan. Kecuali bila kita dah rasa bahawa itu tak. Betul. Letak ni mana? Kita nak membicarakan ilmu letak. Ilmu duduk. Ilmu duduk. Masa letak di mana masin? Oh, lidah. Kata kalau masin. Okey. Nak letak masin itu mana?
nak menyatakan masa itu tak hanya pada garam. Oh, dia tak perlu pada garam. Ada tak? Bila kita dengar orang-orang cakap garam, ingat kepada manis. Mesti ingat kepada masa. Penata masa itu di paling rana. Kalau tak ada garam, paling rana. Cuba. Eh tak, semua ini. Manis. Mana untuk menyatakan manis itu di mana? Letak mana itu dia? Di gula. Dengar saja gula, manis. Tahu dah. Dengar saja tebu, manis. Dengar saja garam, masih cantik. Dah perumpamaan itu cantik. Lalu kita masuk pada persoalan 20. Dia letak di mana sifat 20? Air. Air letak di sini. Contoh. Contoh. Oh, dia bagi tahu kan, pilih pada diri kamu sendiri, tidakkah kamu perhati? Jual letak contohnya sifat basah. Basah artinya melihat. Betul kan? Tidakkah Allah sifat melihat letak pada kita? Gimana? Sifat mata. Tak, malam tadi. Aman saya tak nampak. Sedangkan aku ini memang bukan terhampir dekat, memang kamu memang dah dekat sangat. Tak boleh tak boleh bisa garam dengan masuk. Cuba kamu pisahkan garam dengan masuk, boleh tak? Boleh. Contoh garam buku lah, ayah garam biar hancur hari buku kan, ada tak? Cuba kamu cuba hasilkan garam, hasilkan masuk, boleh. Sebab apa? Memang benda tu dah bersatu. Satu, tak boleh bisa. Dan boleh juga bisa. Mati. Tak boleh bisa. Ini pengajian ilmu ketuhanan. Kuatkan ketuhanan itu. Tepuklah kepada kamu yang kamu menggunakan sesak terpulang. Sesak dengan kerangan. Dan kalau orang mengatakan sesak, dan yang perlu jumpa. Oh, tak mengenal. Kerana belum sampai. Contoh, saya tak tahu kedai pakai apa? Wish. Ni Google Meet. Okay, sekarang contoh, tuan ajak minum kali kedua ataupun kali ketiga. Ada perlu tak saya pakai Google Meet? Cuba tak. Tak perlu kan? Yelah, kalau dah ada dah. Sebab apa? Dah tahu, dah sampai. Dah sampai, dah lupa dah kedai itu. Tak jumpa sesat itu. Orang yang tak jumpa kedai itu. Usul tarikat pun tak tahu lagi. Berjalan. Kita dah bersih. Kita dah mengasih. Kedai ni ada aircon. Ada pipa dua. Meja pun tak ke sana. Meja ada berapa? Orang yang masih berjalan, dia mencari-cari isi. Kalau dia orang putus asa, balik. Entah nak lah, tak jumpa lah. Kita balik pada yang tak sifat makni, sifat buruk. Yang pertama, kita dah faham. Basar artinya melihat. Melihat sifat siapa? Allah ni pun. Allah letak di mana? Ada letak di kursi meja? Mustahil. Segala-galanya. Kamu nak mencari Allah, jangan keluar daripada diri. Kalau kamu keluar daripada diri kamu, boleh tak di sini? Nampak tak yang jatuh tadi? Lihat tadi. Ada mata tak kita? Ada mata tak? Lalu Allah meletakkan sifatnya di atas kita. Yang kedua. Betul? Basar melihat. Sama? Telinga. Ada telinga tak? Maka Allah letakkan sifatnya di telinga. Tak ya?